Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Oke, di sini gue teman-teman bisa lihat ya, lagi megang bus, produknya bus ya. Sebelumnya gue pernah nge-review beberapa produknya bus. Nah sekarang gue mau nge-review lagi, karena waktu yang dulu-dulu nge-review itu nggak terlalu fokus ke hair vitamin. Nah sekarang ini buat bulu. Kenapa gue pengen nge-review ini? Karena si Kiko ya, yang dari yang video sebelumnya itu, yang si British Short Hair gue yang baru, bulunya tuh mulai rontok banget teman-teman. Jadi feel gue ya, kalau gue rasa dia tuh ada di tempat baru, jadi ngerasa nggak nyaman atau bisa dibilang stres, jadi dia ngecabutin bulu-bulunya sendiri. Jadi gue nggak tahu tuh dia stres atau emang lagi ada parasit di badannya dia. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah daripada gue bingung ini si Kiko kenapa, daripada bulunya juga makin rontok, karena kita tahu kalau British Short Hair kalau bulunya rontok ya jelek teman-teman. Nah ciri khas British Short Hair itu kan yang bulunya tuh yang padat ya. Nah makanya gue akan ngasih si Kiko hair vitamin ini. Seperti biasa kita itu cukup ngasih sehari sekali 1 mili aja. Nah ini gue juga udah sediain sepetan ya. Nah ini teman-teman bisa beli di sepetannya tuh di Shopee, itu banyak banget yang jual. Nah kalau ini teman-teman juga bisa cek di Shopee juga ya, tinggal search Boost, jadi BOOST. Nah ini sellernya itu dari Medan, dan teman-teman bisa langsung konsultasi aja ya. Kalau buat yang pengen konsultasi sama sellernya ya, sellernya terbuka. Nah karena gue juga udah ngobrol sama sellernya, kalau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang obat atau tentang kesehatan kucingnya, jadi bisa langsung aja ke sellernya. Kalau nggak salah sellernya ini juga dokter ya teman-teman, jadi bukan abal-abal. Makanya gue sangat rekomend banget produk dari Boost. Kalau dulu ya gue ngasih ke si Elena Bengal itu, dia nggak suka, jadi kayak ngelepeh gitu loh, kayak ngemberontak. Nah cuman gue udah ngasih ke si Kiko itu sekitar 3 harian. Nah 3 hari ini si Kiko cuman langsung nelan aja, fine-fine aja. Jadi gue agak tenang ya, karena kalau yang namanya kucing itu lepeh atau muntah itu ribet banget teman-teman, karena dia pasti akan ngeluarin air liurnya terus. Jadi teman-teman yang ngasih obat ke kucingnya, kalau dia ngeluarin air liur terus, itu bukannya keracunan atau bukannya malah nggak ngefek, nah, tapi itu kucing spontan pengen ngeluarin yang pahit-pahit atau yang dia nggak suka, jadi dengan cara mengeluarkan air liurnya yang banyak, jadi sambil larian itu tumpah kemana-mana teman-teman. Nah makanya gua agak sedikit tenang ngasih Kiko ini, karena Kiko langsung nelan aja. Mudah-mudahan ini gua akan nge-review pas obat ini habis, gua akan nge-review lagi. Nah ini kan sekarang gua baru minumin 3 harian, jadi masih penuh banget tuh botolnya teman-teman bisa lihat botolnya masih penuh banget. Nanti kita akan cek setelah diminumin ini, habis 1 botol ini, efek ke si Kiko gimana. Jadi teman-teman bisa lihat tuh si Kiko itu belakangnya itu rontok banget, bulunya itu rontok banget. Kalau teman-teman bisa lihat itu di lantai pada berceceran ya bulu-bulu, dan itu juga nggak bagus ya sebenarnya, karena itu kalau gua sendiri kalau ngelihat bulu kucing kayak ada suges kayak masuk ke dalam hidung itu kayak nggak enak banget gitu. Makanya gue nggak suka yang bulu kucing rontok itu, gue nggak bisa ngelihatnya gitu. Makanya gue langsung kasih vitamin. Hah, semoga aja si Kiko kembali lagi dengan bulunya yang tebal, dengan ciri khas yang British Short Hair-nya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa selalu mendukung channelnya Bengal of Avalor dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, sebentar. Mungkin teman-teman pengen beli ini di mana? Sekali lagi gue kasih tahu, belinya ini di Shopee teman-teman. Di Shopee ketik aja BOOST dan sellernya dari Medan. Karena sekarang karena ini udah mulai banyak yang jual atau tahu khasiatnya ini ampuh, mungkin menurut gue banyak yang palsu juga ya, jadi hati-hati buat obat-obat yang kalian berikan ke kucing-kucing kalian teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, see you and ciao.